Oke, lo sudah dapat semacam obor, korotonya, ya, bergannya pasti luar biasa, bukan? Dan ya, pada video kali ini sini kita akan melanjutin lagi game ini dia, cuy. FIFA 22 Global Version, cuy. Oke, ini dia, cuy. Di sini tuh saya sudah mainin banyak sekali ya, dari tutorial sudah selesai, terus misi-misi sudah saya selesaikan. Dan ini untuk hari ini tuh sudah mentok, cuy. Mentok ya, nanti teman-teman sudah saya kasih tahu ya, untuk apa saja sih yang bisa kita lakukan satu harian itu, ada misi harian dan lain sebagainya. Dan ini cuy, ada jago seluler ya. Di sini ada beberapa misi yang bisa diselesaikan, dan di sini kita akan mendapatkan 4 pemain emas dan 1 pemain elit cuy. Di sini kita langsung klaim saja sebelum kayak nanti kita ngegas online matchnya cuy. Oke, kita klaim. Oke, semoga kita mendapatkan pemain paling enggak gelandang cuy. Kita belum punya gelandang ya, yang emas merah cuy. Oke. Ini masih koin. Ini apa cuy? Ini skill ya. Oke, penyelesaian. Oke. Oke, 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 oke. Habis ini cuy. Strong. Ini ya. Oke, dapat kiper lumayan cuy, Runarsen ya. Terus dapat Togni, Saku, ada ajaran ini cuy, ini pesang Hatebur, apa ini cuy? Waduh, RWB ya cuy, taruh mana dong RWB ya? Oke, di sini ada misi lagi, kita akan buka. Di sini untuk misinya pemain jago. Miliki satu pemain dengan offer dasar lebih tinggi. Wah, ini agak susah ini untuk ini ya cuy. Jago seluler bagian 3 agak susah ya ini ya. Oke, di sini untuk fitur yang bisa terbuka ini ada pasar cuy. Ini ada transfer pemain, beli pemain di sini cuy. Oke, nah ini ada yang sudah jualan cuy. Di sini ada si Lacroix, ada si Greenwood juga. Keren juga Greenwoodnya ya. Sergi Ramos. Oke, ini tinggi-tinggi juga harganya ya. Oke. Saya itu termasuk merasa untung cuy dapetin si Erling Haaland, karena dia ini ternyata itu mahal cuy. Mahal ya, dia bagus cuy ini Erling Haaland. Nice. Oke, kita akan masukin si tadi cuy. Si siapa? Pemain baru Hatebur. Hatebur ini itu aslinya pemain sayap cuy. Ini ke sini aja. Nah, ini ya, oke ya. Baring kamu agak ke sayap aja. Oke, mungkin ini aja. Di sini kita akan coba ngegas di online match cuy. Online match. Karena ini udah nggak bisa ngapain-ngapain cuy. Misi udah selesai, terus hentikan laga. Oh, ini tadi cuy. Tadi ya. Oke, kita langsung masuk ke acara langsung cuy. Masuk ke rival divisi. Oke. Oke, di sini tuh ada 3 match-match. Ini pasti teman-teman udah tahu ya. Untuk serangan versus ini tuh modelnya kayak banyak-banyakan gol itu, cuy. Untuk ini yang satu lawan satu ini ya kayak online match. Player versus player ya. Untuk versus teman ini kita bisa main dengan teman yang sudah sudah menjadi ini cuy, masuk ke friend list ya. Oke, tuh cuy. Di sini kita akan coba untuk satu lawan satu yang ini cuy. Di sini rank saya itu baru amatir ya. Oke, nggak apa-apa, kita akan gaskan saja. Ini sekalian review grafiknya dan koneksinya cuy. Di sini bisa teman-teman lihat itu di pojokan itu cuy. Ping kita cuy, ping saya ya 500. Aduh, ini kayak gimana tuh namanya cuy. Oke, di sini kita sudah mendapatkan lawan yaitu Kafuk ya namanya ya. Oke. Ini dia. Dia pakai panah cuy. Oke, ini dia cuy pemain saya. Udah lumayan banyak ya merah. Oh, dia masih satu cuy. Merahnya ya. Oke. Langsung let's go Erling Haaland. Emre Can. Di sini walaupun kuning merah tapi ini enggak ada halangan cuy. Enak-enak aja ini ya. Uh.
kita kasih suara komentatornya biar terjadi. Nice. Aduh, pelanggaran ya. Langsung strategi menyerang aja cuy, soalnya ini lawan kita di bawah kita ya. Jadi kita main kick pressing aja. Oke. Okay. Hanya enak main dua striker sih ya cuy. Dua striker oke okay sih. Awas, awas, mundur. Awas. Awas. Oke. Okay. Cuy, berbahaya cuy. Oke, okay, nice sekali. Kejar, di bawah juga kejar. Rejan. Oke. Okay. Erling Haaland. Ah, nice sekali cuy. Oke. Okay. And in the event, pelanggaran just to talking to, but could easily have seen yellow. Eh, Bang Lewis, Bang. Lama juga. Langsung gas, pemain kecil bisa nyundul cuy. Awas. Ini cuy, Barros ya. Nice, Antonio, let's go. Pasti yang berisik. Oke, ada yang jalan. Eh, kok ke belakang cuy? Salah ya. They keep working away, kembali looking lagi. For passing lanes. Erling Haaland. Erling Haaland. Still a chance. Oh, aduh, kena Haaland juga malah juga. Oh, right in the nick of time. Astaga, mentok ke Haaland ya malah ya. Sari-sari bang. Wah. Erlechan. Oke. Okay. Mana? Erling Haaland. Rechan itu mah ngapain sih di situ sih dia sih, padahal Haaland loh lah. Tadinya Haaland loh cuy. Wah. Astaga. Masih kosong-kosong ya. Oke, okay, nice. Oke, okay, Timo Werner. Nice kali Werner. Walah. Kayak gitu enggak target loh. Oke, okay, nice sekali. Oke, okay, Christian Pulisic. Waduh. Oh, sudah selesai babak pertama cuy. Sayang sekali ya. Masih imbang cuy. Oke. Okay. Ben Watson. Oke, okay, nice sekali. Let's go Erling Haaland. Christian Pulisic. Oke. Kita kasih paham cuy. Erling Haaland nice banget ya. Oke, okay, Christian Pulisic umpan ke Erling Haaland. Nice banget cuy. Oke, okay, let's go. Nice. Oke, okay, masih. Yang Haaland ada Timo Werner di sana. Werner. Wih, jauh banget sih. Waduh. Wah, gagal cuy. Astaga, kayak gitu loh. Astaga. Kayak gitu enggak aku loh cuy. Ben Watson. Rechan. Nice. Oke. Okay. Mas. Oke, okay, nice sekali Chambers. Umpan jauh ke Christian Pulisic. Erling Haaland. Birmingham. Ada Timo Werner di sana. Oke. Okay. Wah, siapa banget tuh? Gitu enggak aku loh. Nice. Pulisic. Pulisic. Waduh. Nice sekali. Rekan. Rekan Pulisic, Erling Haaland. Haaland. Alah. Berapa kali tembakan gak gol sih?
Ben Watson. Kevin Campbell. Oke, wah. Nah, kalau soal dari Pulisic. Oke. Langgaran sih. Oke, Bellingham. Oke, udah selesai. Cuma 1-0 loh. Oke lah, gak apa-apa sih, yang penting menang ya. Nice. Seperti itu cuy, untuk online matchnya ya. Seru sih cuy, tapi ini lawannya masih agak lucu ya. Jadi kita naik lagi cuy. Dia amatir 3. Dapat koin juga lumayan ya. Oke. Di sini tuh wah, banyak yang udah tinggi-tinggi cuy. Saya juga ingin ngejar sih cuy. Ingin ngejar ya trofinya ya. Ini kenapa sih? Ini kenapa ini cuy? Oh, agak nge-lag ya. Ya mungkin itu aja untuk review online match. Nah, ini seru banget cuy. Nah, kita dapat reward ya. Ini seru banget online match-nya. Jadi teman-teman itu cobain aja. Walaupun koneksi merah, tetapi enggak begitu pengaruh cuy. Ya agak berat dikit cuy, tapi enggak pengaruh banget sih ini ya. Jadi kita tetap bisa main, bisa full control cuy. Enak cuy. Oke, ya itu aja untuk reviewnya. Untuk teman-teman yang suka pada video kali ini, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya cuy. Oke, salam bergoro dunia cus. Oke, di sini kita masuk amatir 2 aja. Gak apa-apa ya, naik peringkat lagi. Oke.